Kan tidak mungkin perempuan baik-baik jam 1 malam terus duduk jikang begini terus saling bopong. Ini adalah banner penolakan warga terhadap prostitusi yang diduga dilakukan di Red Doors dan Smart Hotel Tlogomas. Ini banner yang terletak di depan lokasi Red Doors-nya. Itu ada banner dan itu warga yang menolak di sebelah situ. Kita ungkap loh, pada saat si penyedia jasa itu mengejar si pelaku ke perumahan, ditanya oleh satpam, ngapain? Anu pak, itu enggak bayar, membayar jasa saya. Nah itu kan sudah pengakuan, sehingga enggak bisa digeser dari kriminalitas ke dari prostitusi ke kriminalitas, beda pasalnya. Nah, makanya ini pressure dan warga dan jamaah di Tlogomas, Al Ghazali, Ar Rahmah dan jaringan jamaah NU mulai melakukan protes. Dan protes ini ada waktunya, apabila kesepakatan tidak ada niat baik dan cenderung mengabaikan, maka yang akan diproses adalah kelanjutannya.